Seorang pemuda yang mengaku sebagai relawan salah satu calon wakil presiden ditangkap karena mencuri tas berisi uang ribuan dolar dan puluhan kartu kredit di salah satu hotel berbintang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keberadaan pelaku yang aksinya terekam CCTV terlacak polisi saat bertransaksi menggunakan salah satu kartu ATM curian di luar kota. Rizal, pelaku pencurian di salah satu hotel berbintang di Jalan Laras Datuk Bandaro, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini, diciduk polisi di rumahnya di Kota Padang Panjang. Aksi pelaku pada 6 Maret lalu ini terekam CCTV. Saat itu pelaku yang mengaku sebagai relawan salah satu cawapres ini tengah menemui sesama relawan dan tim sukses usai menggelar kampanye di kawasan Taman Jam Gadang, Bukit Tinggi. Pelaku mengaku melihat ada kamar yang terbuka hingga akhirnya tergoda untuk masuk dan mengambil barang yang ada. Ikutan Bapak cawapres Pak Sandiaga Uno. Kebetulan janjian jo Bapak di situ, Bapak-bapak tim dari Gerindra. Tidak lama menunggu. Janjian di hotel gitu? Di hotel. Terus? Ya main situ kan, main-main, jalan-jalan, main. Kemudian nepon-nepon dengan kawan kan. Kemudian nampaklah kamar yang kok terbuka gitu. Buka itu, kosong. Terus masuk kamar? Masuk kamar. Ambil kamar? Iya. Sementara itu, polisi yang awalnya kehilangan jejak akhirnya menangkap pelaku setelah keberadaannya terlacak ketika pelaku mencoba menggunakan salah satu kartu ATM di Kota Padang Panjang. Modus pelaku ini memang dia itu melakukan pura-pura telepon, ya telepon dengan seseorang yang mengaku berada di hotel. Habis itu dia bolak-balik mencari kesempatan di mana yang dalam kamar-kamar tersebut yang tidak terkunci. Yang mengaku salah satu relawan bilangnya, tapi kita perlu pendalaman karena memang pada saat polisi mengamankan barang bukti berupa tas, jam tangan, pena merek terkenal, serta uang senilai $1,000, $600, RM400 dan uang ratusan ribu rupiah dengan total keseluruhan Rp40 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, relawan cawapres ini harus mendekam di sel tahanan Polres Bukit Tinggi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.